Eh, kita tengok latihan yang saya bagi ni. Ha, yang dah siap pun tengok. Apatah lagi yang tak buat. Satu soalan pun tak buat. Sekurang-kurangnya adalah penyelesaian yang ini kan. Ini langsung tak buat. Macam mana kamu ni? Bukan susah pun. Yang ini, nak pindah mana dulu? Apa yang pindah? But. Tengok ya. Tengok ya. Dia beza tau. Beza. Tengok sini. Tengok beza. Ada yang masih tak faham lagi. Ini ceritanya cerita lama. Tapi tak faham-faham, tak faham-faham kan. Okey, tengok ya. Kita ada yang satu, yang ini. 3x per 4 tambah 2 lebih besar daripada sama dengan 11. Okey, ini satu. Ada lagi satu, bentuknya macam ini. Bandingkan ya. 3x tambah 2 per 4 lebih besar sama dengan 11. Sama ke lain? Lain. Tengok, ini 3 per 4x. Per 4. 2 ni bukan per 4. 2 ni nombor bulat. Yang ini baru betul. Yang ini baru kamu boleh pindahkan 4 ni. Baru boleh pindah macam ni. So, dia akan jadi 3x tambah 2 lebih besar sama dengan 11 kali 4. Itu boleh. Yang ini kamu tak boleh pindah ke 4 kecuali ada lagi satu, 3x per 4 tambah 2 per 4 lebih besar sama dengan 11. Ah, dua bawah ni sama kan? Yang itu boleh kamu pindahkan ke sini. Boleh faham? Kalau yang macam ini, tak boleh pindah 4 dulu. Kena pindahkan apa dulu? Ha, pandai pun. Biarkan dulu. 3x per 4 lebih besar sama dengan 11. Tolak 2. Pindahkan 2 tu dulu. Satu per satu selesaikan. Jadi 3x per 4 lebih besar sama dengan 9. Nampak? Yang ini baru boleh pindahkan 4. 3x lebih besar sama dengan 9 darab 4. 3x lebih besar sama dengan? Ha? 36? 30. X lebih besar sama dengan? Bahagi 3. Berapa? 12. Satu-satu. Nampak? Banyak tak? Kamu? Saya tahu. Hak ini je. Apa itu je terui? Terui dapat jawapan eh? Satu-satu. Susah ke nak faham ni? Susah ke senang nak faham ni? Pindah satu-satu. Ha ni. Ni pindah ni dulu. Selesai. Pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Masalahnya kamu malas tulis banyak-banyak ni. Nak terus, kalau boleh tekan kalkulator tu terus dapat jawapan. Nak OP2 je kan. Mana maunya. Boleh? Okay, yang ini. Ha, ini takkan tak tahu. X dia besar. Berapa? Ha, lepas tu buat garis nombor. Itu. Mana? 12 dengan 10. Sini 10. Sini 12. X lebih besar sama dengan 12. Yang ini kan? So, ni sana. X lebih besar daripada 10. So, kat sini kan? Kat sini kan? Betul? Betul. Jadi penyelesaian sepunya bagi x ialah x belah sini lebih besar sama dengan 12. Itulah dia. Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh.